dan dinyatakan negatif. Maka dari bagian pembangunan, khususnya bagi perekonomian masyarakat, kami berharap luar biasa. Saya beli yang mentah. Yang toples itu, Mas? Digoreng sendiri di rumah. Yang dibawain yang toples. Bawa, dibawa Wisnu tadi. Buat di kantor. Buat makan siang. 9. Untuk sarapan, makan siang, makan malam. Suka kerupuk ya, Mas? Suka kerupuk ya, Mas? Enggak, sukanya nasi. Ya semuanya suka kerupuk. Pakai kecap, Mas. Pakai kecap. Enggak, yang jelas tadi saya lihat UMKM di Solo sudah semakin maju. Tadi yang jualan kerupuk aja packagingnya sudah sangat baik, sudah bisa digoreng sendiri atau dalam bentuk sudah jadi. Jadi ya, kalau misalnya dikirim-kirim ke toko-toko atau keluar kota sudah tidak perlu takut lagi melempem atau rusak pecah. Jadi ya kita dukunglah UMKM di Kota Solo ini.